Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah chapter 2, yaitu soalan bagi inequality. So, macam yang kita nampak, soalan dia adalah begini. Ada modulus. So, since kita ada modulus, kita membagikan dia kepada yang positif dan negatif. So, saya akan buat bagi yang positif. So, kita akan salin dia dulu. So, yang dua ni kita akan pindah ke sebelah kiri. So, kita lepas tu kita akan samakan dia punya denominator. Selepas tu kita dah masuk je. Lepas tu kita selesaikan yang mana perlu diselesaikan. Negatif X tambah 7 X tambah 3 lebih B. Okay, ini adalah equation yang baru. So, kita akan sama dengankan dia dengan kosong. So, negatif X. Sama dengan kosong. X kita akan dapat negatif 7. Dan yang denominator ni dia tidak sama dengan kosong. So X tidak sama dengan negatif 3. Oke, sekarang saya akan buat untuk bagian yang negatif punya. Oke, kita tulis saja equation ya. X equals F kotak 1 over X plus 3. But bila dia negatif, kita akan tukar dia punya sign. Sign-nya akan pergi sebelah macam ni. Dan nilai yang sebelah kanan akan jadi negatif. So negatif. Okay, macam sama juga kita akan pindahkan yang sebelah kanan pergi sebelah kiri. Sekarang kita mau selesaikan bagian sini dengan samakan denominator. Oke, kita selesaikan. Dan kita akan dapat 3x 5 over x plus 3. Okay. Dengan itu kita akan dapat equation yang baru. So sini kita akan equation ini kita akan samakan dengan kosong. Okay. Coba dekat sini 3x plus 5 itu 10. So ini ada x dia negatif 5 over 3. Manakala bagi denominator dia tidak akan sama dengan kosong. So kita akan tulis X plus 3 not equals to 0 dan X not equals to negative 3. Okay, since soalan dia adalah less than. Okay, saya tulis kita guna bola. Kalau dia greater, kita guna or. Kalau less, kita guna n. So, question ni, dia less. Kita akan guna n. Nilai yang kita dapat, kita kena buat table of sign. So, kita kena bagi dua sebab satu positif, satu negatif. Dan interval ni, kita first colon kita letak X. Second, kita letak X tambah 7, X tambah 3. And jadi equation yang last kali. Untuk row pula, kita akan ambil nilai yang kita dah cari tadi, negatif 7 dengan negatif 3. Tapi, yang bahagian kiri ni kita akan letak yang paling kecil dan bahagian kanan yang paling besar. So, yang paling kecil sebab dia negatif 7 dan seterusnya ke bawah. So, dia akan jadi negatif infinity, negatif 7. Dan dia termasukkan. So, this, benda yang
yang kita pilih, nombor yang terdapat dekat dalam kita punya antara negatif infinity sampai negatif 7. So, saya akan pilih negatif 100, ini negatif 5, dan ini 100. So, nilai ini kita akan masukkan dalam equation, dan ini kita akan dapat positif, ini negatif, ini negatif. Dan seterusnya, perkara yang sama juga kita masukkan dekat yang x sama 3. Saya dapat negatif, ini kita akan dapat negatif juga, dan ini kita akan dapat positif. So, untuk row yang paling bawah, kita akan darabkan dia. So, ini negatif, dan negatif. So, macam mana kita nak pilih dia punya sign tu, kita tengok dekat sini. So, dia ke bawah, jadi kita akan pilih negatif. Bila dia ada dua nilai, so kita akan gunakan union. Salin dia balik, yang juga ditunggu ni. Okay, sekarang kita masuk ke bahagian equation yang negatifnya. Okay. Jadi sekarang di sini kita masukkan nilai negatif x. Yang di sini kita masukkan pada equation yang ada di situ. So 3 x tambah 5. Di bawah ini pula x tambah 3. Yang betul sekali kita buat sama dengan ini. So masukkan saja. Oke, okay, sudah selesai yang sini. Coba yang bagian atas sebelah. So, intervalnya di sini terdapat negatif 3. Jadi, nilai yang di sini negatif 3. Yang di sini pula negatif 5 per 3. Sebab yang ini membagi lebih kecil dari yang ini. Gitu. Jadi selesai itu kita masukkan nilai yang di sini pula. Jadi, di sini nilai kita negatif 3 sehingga ke negatif infinity. Bagian ini pula, nomor yang ada di antara ini dan ini. So, nomor di sini tak boleh masuk sebab di bawah ini tak boleh sama dengan kosong. Jadi dia negatif 3 sehingga negatif 5 per 3. Oke, coba yang sini pula. Negatif 5 per 3 sehingga ini. Selesai yang itu, kita masukkan nomor yang ada di antara nomor ini dan ini di sini. Jadi yang mudah dari kita yang sebelah negatif 100. Di sini pula negatif 2. Di sini kita itu juga yang mudah yaitu 100. So nomor ini masukkan dalam ini, jadi di sini dia akan jadi nomor negatif. Yang ini pula masukkan dalam ini, dia jadi negatif juga. Pas sekali dia jadi positif. Nomor ini masuk sini, dia jadi positif. Oke, okay. Yang kita simpulkan pula nomor ini masuk ke sini, dia jadi negatif. Yang itu masuk sini, dia jadi positif. Kemudian, nomor yang itu masuk sini, dia akan jadi positif juga. So, untuk yang last tadi, kita darab nomor, kita darab sign yang ini dengan yang di bawah dia. So, dia jadi positif. Di sini pula, dia jadi negatif. Di sini, positif. So, demi yang kemudian, kita lihat di sini. Dia dengan nomor besar yang dari kosong. So, kita ambil yang nomor positif, yang ini dan yang ini. Maksudnya yang ini. Kalau kita boleh tuliskan negatif infinity sehingga negatif 3 union close bracket negatif 5 per 3 sehingga infinity. Oke, untuk cari mana intercept-nya, kita akan guna number line. So, kita lukis satu garis yang panjang. Ini nilai negatif infinity di sini. Di sini pula nilai infinity. So, kita ambil nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil. So, nilai yang paling besar ialah negatif 5 per 3. Yang kecil daripada itu ialah negatif 3. Dan yang nomor paling kecil sekarang di sini ialah negatif 7. Jadi, kita masukkan ini ke sini dan itu juga di sini. Kita ambil sini dulu. Negatif 7 sehingga negatif infinity. So, dari negatif 7 pergi ke infinity. Negatif infinity. Yang di luar negatif 3 sehingga positif infinity. Oke, itu yang untuk equation yang ini. Yang itu pula
kita masukkan dia sama juga dari titik tiga juga. Dia pergi ke negatif infinity dan yang bagian sana pula sehingga ke infinity. So kita untuk cari intersepnya kita tengok mana yang dia satu apa lah dia ke terkena. So yang ini bagian ini terkena sehingga ke infinity. Bagian ini pula ini sehingga ke positif infinity. Jadi dari situ kita boleh dapat jawapan terakhirnya yaitu negatif infinity sehingga negatif 7 cos bracket union negatif 5 cos bracket sehingga infinity. Dan ini adalah jawaban terakhir kita. Ya. Yeah.